Teman-teman, kembali lagi di my channel. Khusus kali ini, aku mau buat video tentang masker ya, masker alami. Dan satu kali pemakaian sudah langsung putih ya, teman-teman. Aku lihat tutorial ini, salah satu membuat masker ini dari YouTube-YouTube lain. Nah, aku pengen coba nih kira-kira di muka aku seperti apa. Apakah bener nih, sekali pakai langsung putih ya? Lanjut aja ya, kita di sini buat masker dari bedak baby, teman-teman. Nah, kalian bisa pakai bedak apa saja ya, bedak baby apa saja yang ada di rumah kalian. Ini kebetulan ini bedak punya anak aku ya, jadi nggak beli ya teman-teman. Aku pakai aja sedikit. Nah, terus aku siapin air. Aku di sini pakai air dingin supaya apa? Supaya ada sensasi coolnya. Kalau kalian mau pakai air mawar atau pakai air hangat juga boleh, tergantung selera masing-masing. Nah, dan di sini aku juga sudah sediain piring kecil dan kuas. Nah, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat membuat video ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau request juga boleh tambahkan komen di bawah ini. Ya, langsung saja. Nanti di sini aku pakainya separuh ya teman-teman. Separuh aja biar aku kasih tau ke kalian nih kira-kira gimana hasilnya biar kalian bisa bandingin. Nah, lanjut aja ya. Aku kasih bedaknya. Bedaknya boleh apa saja, nggak harus bedak ini. Nah, aku pakai susah ya. Nah, aku pakai segini, pokoknya sesuai takaran wajah kalian aja. Kalau kurang bisa ditambah ya kan. Yang penting dia jangan keenceran dan jangan terlalu cair. Ini air dingin tadi langsung aku kasih, aduh, tumpah. Udah. Nih. Langsung aja diaduk. Ya, biar kalian nampak. Lancar sekali ternyata nih. Kalau dia cair, dia nanti bakal tumpah-tumpah dia. Jadi kita tambahin lagi ya, sampai dia teksturnya kental. Nah, sampai teksturnya itu seperti ini ya teman-teman ya, dia kental dan enggak mencair. Kalau mencair nanti jatuh dia di kerudung. Ya, langsung aja aku aplikasikan ke wajah. Nah, ini wajah sebelah mana ya? Kebetulan nih ada jerawat ya. Katanya dia bisa mencerahkan, membuat apa wajah lebih fresh. Kita buktikan aja langsung ya. Yuk, mari. Udah. Dinaikin sedikit nih kerudungnya. Nah, aku aplikasikan ke sebelah sini aja. Wow, dingin sekali ternyata teman-teman. Karena si RS-nya tadi nih ya, yang membuat dia jadi dingin. Sangat suka, sangat suka. Terima kasih.
Udah. Dan sebelum pakai masker itu, kalian pastikan muka kalian udah dicuci bersih ya. Tadi aku baru siap mandi, cuci bersih, dan aku cuman ini cuman pakai alis dan lipstick biar nggak pucat kali di depan kamera nih demi konten ya kan. Nah, kita tunggu sampai dia benar-benar mengering ya teman-teman ya. Udah nggak ada sensasinya dingin lagi, baru kita boleh cuci. Nah, kita tunggu ya. Nah, teman-teman, inilah setelah aku tunggu selama berapa menit ya tadi? 5 menit. Pokoknya sampai mengering dia, mengering. Sensasi dingin itu sudah hilang. Ya, udah bisa kita langsung cuci. Dan di sini aku nggak cuci di kamar mandi, biar kalian bisa lihat langsung ya. No tipu-tipu. Di sini aku pakai si air dingin tadi. Nah, aku taruh di mangkuk. Dan aku pakai handuk ini untuk menghapusnya. Karena kalau pakai tisu nanti pecah-pecah dia. Kalau kalian langsung ke kamar mandi bisa langsung dicuci, ya kan? Nah, nih. Ih, dingin kali. Kayak jadi kayak mau ngompres ya, teman-teman. Aduh, nampak nih rambut dan nah ini dia teman-teman ya, ih bener-bener ya langsung putih dia. Nah, ini wajah yang aku udah maskerin, dia lebih lebih fresh, lebih dingin, lebih putih. Nah, dibandingkan sama yang wajah sebelah kusam ya kan, kusam dan tuh lihat nih. Dan jerawat kempes teman-teman yang di sini. Jadi buat teman-teman yang mau coba langsung aja coba di rumah ya teman-teman dengan bahan-bahan yang sangat mudah. Tapi jangan lupa kalian like, comment dan subscribe. Ya, sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.